Kita mancing terus sampai si base-nya punah. Biar si base-nya nggak dapat, biar si base-nya tuh gue nggak dapat lagi, der. What is this? All living mother. Oh, si base. Si base is the best. Animal Crossing lagi, brother. Ini gue sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 21 ya? Iya, ini hari ini tanggal 21, brother. Dan pas gue buka Animal Crossing gue, ini lagi hujan nih. Pas-pasnya kita harus mancing, brother. Untuk dapetin ikan kualakan itu. Yang kemarin live streaming itu gagal dapetnya sampah semua ya, brother ya. Jadi bagi kalian yang belum nonton live streamingnya, ada di bagian sini, brother. Ada di, muncul lah pokoknya notifikasi di ujung kanan layar kalian ya. Kalian bisa cek di sana, oke? Oke, sekarang kita harus mancing nih, brother nih. Gua pengen dapetin ikan purba itu. Mudah-mudahan bisa dapet di episode ini. Dan ya, ini episode bakal diupload juga hari ini juga, brother ya. Dan setelah ini gua bakal live streaming nih. Oh ya, ini Able Sister gua udah pindahin ke sini. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, tadi ada NPC gitu ya di sini. Coba kita cek dulu deh di Town Hall ada NPC. NPC-nya ini siapa ini? Label bukan sih? Namanya Kix. Dia jual socks, bag and shoes. What? Oh my god, gua harus beli semuanya ini, der. Messenger bag. Gue beli dulu deh bentar. Buat cewek gue nih. I'm buying it. Yang ini. Nice. Gue suka nih beli-beli yang belum gue punya ya, brother ya. Gue suka banget. Gili Brogues. I'm buying it. Oke. Mungkin kos kakinya yang pink aja kali yang buat gue kasih ke cewek gue ya. Ini gue bakal beli. Buy it. Kebayangkan tasnya kayak tas cewek semua ya, Dre ya. It's okay. Gue beliin buat cewek gue. Messenger bag? Enggak. Yang ini nih. Yang ini sako che bag. Yes, please. This one, cloth shoulder bag. And this one. Apakah ada toko khusus penjual tas? Kali ada ya? Ini Kix baru ketemu gue ini. By the way, terima kasih Kix. Sudah saya borong beberapa itemnya. Terima kasih. Fokus cari ikan, brother ya. Where are you? What is this? What is this? Okay. Hey, kamu pergi sana. Ini tujuannya gue usir biar respawn lagi yang baru, der, ikan yang barunya. Siapa tahu langsung ikan besar gitu respawnnya. Oh ya, yang live streaming kemarin tuh gue banyak melakukan update ya, brother, dan ada hal yang lucu juga. Gue kemarin nyari ikan juga nggak dapet ikan yang gue mau. Jadi bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton, brother. Coba kita ke area sini ya. Ke area khusus pemancingan gue, brother. Mudah-mudahan ada nih. Ini bukan, soalnya kecil shadownya. Kita cari shadow yang besar ya, brother ya. Oke, kita coba cek deh. Pakai fish bait. Kecil lagi. That's a big one. Kita coba tangkap, der. Ya Tuhan.
Here we go again. Oh, wait a minute. What is this? Wah, ini si Best Dur. Eh, that sniper. Oke. Kita harus lebih bersabar lagi ya, brother, untuk dapetin ikan yang gua mau ya. Mungkin jangan mikir untuk nyari ikan kali ya. Kita nyari bukan nyari kuelakan, tapi kita nyari si Best ya, brother ya. Ayo kita cari si Best. Ah, ini si Best Dur. Aduh. Kampret, mulu dapetnya ya. Oke, brother. Ini kita sambil dapetin klaimnya juga ya, Dur ya. Biar lebih ada apa? Ada tambahan bantuan juga. Kalau misalnya ada fish bite kan kita bisa langsung itu ya, nge-respawn ikannya, brother. Oh, what is that? Kita coba ini. Ciu. Oh, ini si Best lagi, Dur. Olive flounder. Oke. Terima kasih. Scatter food lagi. That's a big one. Kita coba lagi, Dur. Please. Aduh. Kepencet, Dur. Salah gua anjir. Kacau. Oh, that's a big one right there. Ah, ini si Best kayaknya, Dur. Oh, Red Sniper, oke. Okay. Alright. Terima kasih. Salah gua tadi, sumpah. Harus bersabar, Dur, gini, Dur. Oh, that's a big one. Is that a big one? Nggak terlalu gede sih. Ini apa ini? Red Sniper kayaknya nih. Iya, ini Red Sniper, Dur. Wih, gila. Gue sampai itu ya. Sampai apa, ingat semuanya gitu. Getarannya. Soalnya kalau misalnya kita tarik gitu, ada getaran ya, brother ya. Terus juga besar shadow-nya. Ini apa ini? Aduh, kayak si Best nih. Si sampah nih. Wait, what is this? Olive flounder, brother. Alright. Ini kacau sih kalau misalnya gua nggak dapet juga ya sekarang ya. Kacau, brother. Ikan kecil, kabur dari laut saya, please. Okay. By the way, pulau gua juga belum ada update sama sekali ya, brother ya. Soalnya kemarin itu abis live stream gue langsung istirahat, langsung nggak main ACNH lagi. What is this? Ah, ini si Best Dur. Anjir, cicip-cicip mulu makan aja, Dur. Red Sniper kayaknya. Oh, dapat ban lumayan. Nice, thank you dapat ban, Dur. Ini ban berguna juga buat gua apa bikin-bikin furniture ya. Jadi gua nggak bakal buang ini. Nice. Terima kasih. Gua mendingan dapat ban deh daripada dapat sampah si Best. Ban lebih berharga, brother, daripada si Best. Saya tidak perlu si Best. Si Best sampah lautan. Oh my god. Nah, kita harus positif nih. Kita harus positif biar kita mendapatkan apa yang kita mau, oke? Okay? Sabar. Oh, what is this?
anti ikan-ikan kecil ya brother kita ya. Kita butuh ikan yang besar. Olive flounder ini, Der. Wow. Ternyata si sampah yang dapat ya. Oke. Kita ke kanan lagi. Muter-muter terus, Der, sampai kita dapat. Oke. Hari ini judul videonya adalah mencari ikan Coca-Cola. Soalnya namanya kayak Coca-Cola gitu, Der. Kuelakan nama ikannya. Oke. Oke, ambil juga iniannya, klaimnya. Untuk support tambahan, brother. Siapa tahu diizinkan mendapatkan kuelakan menggunakan fish bait ya. Please. Olive flounder kayaknya nih. Aduh, si bass lagi, Der. Gila, getarannya si bass sama si olive flounder itu mirip-mirip loh. Getaran yang di ininya ya, di controller gue ya. Pro controller. Mirip-mirip getarannya, Der. What are you? Kayaknya dia red snapper kalau nggak si bass. Aduh, telat gua itu red snapper atau enggak si bass, Der, gua yakin banget. 100% yakin banget gua. Itu medium lagi. Kita ambil clamp-nya dulu di sini. Oh, please, olive flounder ini, Der. Aduh, si bass lagi anjir. Aduh, capek ngeliatnya, Der. Si bass mulu, si bass mulu, si bass mulu. Oh, that's a big one right there. Kita taruh ini dulu deh. Soalnya ikannya gue mau jual leather. Nanti kalau misalnya ikan si bassnya gue rilis lagi ke laut, malah nanti gue dapet si bass terus lagi. Ya, mending si bassnya digoreng ya sama Tommy ya. Yap. Let's go. Kita jual dulu ikan-ikannya, brother. Biar si Tommy sama Timmy goreng, brother, ikannya ya. Langsung dimakan gitu. Aduh, harus bersabar memang, Der, ya. Kita nggak boleh niat untuk mencari ikan tersebut kayaknya. Nanti ikannya tuh bakal datang sendiri, brother. Kita niatnya itu hanya untuk memancing aja hari ini. Oke? Sumpah. Kalian bisa lihat sendiri ya isi yang gue dapet ya. Oke, sekalian kita nyari duit, Der. Soalnya duit gue juga udah mau habis kayaknya nih. Udah 700 ribu. Sekarang 800 ribu uang gue di bank. Ini kita sambil nyari-nyari uang. Lumayan sih. Oke, ini gue buat ini dulu ya. Fish bait dulu untuk support kita lagi. Oke, brother, kita coba tes pakai fish bait deh. Kita taruh di sini ya. Itu medium. Kita nggak perlu yang medium, brother. That's a medium one. Wow, kecil-kecil mulu ya keluarnya ya, anjir. Kau pergi. No. Anjir, kecil lagi, Der, yang keluar, Der. Medium lagi, ya Tuhan. Oke, kita coba tes lagi. Oh, that's a big one. Ooh, that's a big one. Aduh, dia nggak mau ngeliat apa kesini. What is this? Anjir, malah Orfish, Der. Anjir, Orfish gue udah punya. What is this?
Aduh, dia lagi, Der. It's okay, yang penting kita dapat Orvis lumayan buat dijual, Der, ya. Ah, itu medium. Aduh, kok nggak nongol ikannya? Ya, baru nongol ikan yang gedenya. Kurang ajar, brother. Sea bass. Saya sudah tahu ini bakal jadi sea bass. Oke, kita coba cek ke kiri deh. Dari tadi kita ke kanan mulu ya. Ini kayaknya red snapper deh. Iya. Red snapper. Ini kayaknya red snapper lagi kali. Iya. Betul sekali. Red snapper lagi, brother. Lumayan buat dijual, brother, ya. Di harganya kalau nggak salah 3.000 sampai 4.000 kalau nggak salah. Aduh, si bass. Aduh, si bass. Gede banget nih, Der. Kayaknya si bass dah ini. Iya. Cauliflower. Si bass. Sampah. Oh, what are you? Are you sea bass? Aduh, sea bass lagi, Der. Apes. Sea bass lagi. As always, brother. Always sea bass. Sea bass is the best. Temen gua nih, Der, kemarin malam dia cerita malah dapat 4 ikan kuelakan, Pak. Gak jelas, brother. 4 ikan kuelakan, terus dapat 1 marlin, 1 tuna. Sama satu orvis. Gila dalam 1 malam, Der. Hoki banget temen gua, sumpah. Gua boro-boro, ya ampun, dapatnya sampah mulu. Pokoknya yang agak gede-gede kita ambil deh. Kayaknya si bass. Si bass. Oh, olive. Lumayan, brother, buat dijual. Atau olive lagi? Oh, si bass. Sea bass is the best. Nah, ini sea bass lagi. Ayo kita cari sea bass. Sea bass. Sea bass is the best. Udah muter-muter kayaknya ikannya minim banget dah. Sumpah ini kacau banget. Apes. Sea bass is the best. Ini kalau misalnya ada achievement ya, harus mendapatkan sea bass 1000, gue udah dapet duluan daripada kalian. Si bass, sini dong. Si bass. Oh, red snapper. Kirain gue si bass. Swap it. Gue mau... Wow, si bass is the best. Is the best. Banyak sekali si bass is the best. Maaf sih, Bes, saya lepas dulu. Saya mau tuker red snapper soalnya lebih mahal daripada harga diri Anda, ya.
kita jual. Tolong Timmy dan Tommy, tolong segera diproses ikan ini ya. Orvis gue jual ya, bodo amat. Tolong digoreng atau diapain terserah Anda ya. Silakan. Ya. Terima kasih Timmy dan Tommy atas bisnisnya. Terima kasih banyak. Alright, brother. Harus lebih semangat. Kita harus senyum sepanjang masa, brother ya, walaupun dapat si best is always the best. Kita harus selalu senyum, der. By the way, udah 100.000 lagi uang gua. Lumayan. Nyari-nyari ikan, brother. Jadi nelayan dulu hari ini. Oh, si bass. Oh, red snapper. Red snapper is the best. Oh my god. Udah mulai stres nih gua, der. Cuman nyari ikan doang. Wow, who are you? Who are you? Olive lagi, der. Yep. I knew it. Saya udah tahu semuanya ini. Saya udah menjadi nelayan profesional sekarang, der. Who are you? Oh, what is this? Kambing. Aduh. Orvis mulu. Ya Tuhan, ini jangan sampai hujannya berhenti, kek. Anjir. Ikan Coca-Cola gua enggak dapat-dapat, der. Ini kalau misalnya Orvis bisa gua bagi-bagi dagingnya ke villager gua udah kenyang kali, der. Aduh, hujannya kayak udah rintik-rintik lagi, der. Ya Tuhan. Who are you? Are you see best is the best? Aduh, si best lagi. Red sniper deh, lumayan buat dijual. Ayo, red sniper. Iya, red sniper ini. Nice. Gue sampai udah hafal gitu loh, der. Saking seringnya mancing mendapatkan si best is the best, sampai hafal gitu, der. Olive ini, mother. Aduh, si best is the best. Hujan udah gerimis, udah cerah. Apes gue 2 hari, der, sumpah. Anjir, ikannya curut-curut semua, der. Aduh. Ikannya, sumpah, nih gue emang hari, pokoknya 2 hari ini emang gak dibolehin dapet ikan Coca-Cola, brother ya. Who are you? Si best is the best? Are you si best is the best? Olive ini, der. Oh, si best is the best. Oke, okay. Si best is the best. Kita mancing terus sampai si bestnya punah. Biar si base-nya enggak dapat, biar si base-nya tuh gua enggak dapat lagi, der. Oh, what is this? Olive ini, mother. Oh, si base. Si base is the best. Hujan berhenti. Enggak dapat ikan Coca-Cola, ikan dapatnya Orvis 2 lagi, anjir. Wah, nice. Saya suka ini, brother. Saya lebih suka ban daripada si best is the best. Oke.
Itu klaim gue bakal simpen soalnya ini hujan bentar lagi udah selesai ya kan. Pokoknya selesai hujan, videonya kita juga selesai, brother, ya. Soalnya apes banget gue hari ini. Si Bes? Si Bes, ayo dong, saya butuh Anda dong, si Bes. Ayo dong, si Bes. Nggak usah cicip-cicip, nggak usah malu-malu, si Bes. Iya kan? Si Bes is the best. Well, ini hujannya udah berhenti, der. Well, hujan udah berhenti. Kita dapatnya always si best is the best mulu dari tadi. Kita syukuri aja, brother, ya. Soalnya si best kita udah jual mendapatkan uang yang lumayan banyak ya tadi ya. 100 ribuan kita dapatnya, der. Walaupun harga yang mahalnya bukan dari si base-nya sih. Harga termahal dari Orvis dan juga si Red Snapper dan juga Olive Flounder. Si base itu cuma nambahinnya 100 bells doang, der, ya. Kita harus syukuri. Oke, brother. Literally ini udah berhenti hujannya ya. Literally udah berhenti hujannya, brother. Well. Alright, brother. Gua harus ke tempat ini, der. Zen Island gua, menenangkan diri dulu. Setelah dihianati. Oh, dari sini bisa mancing ya? Oke. Itu ikan gede juga. Aduh. Gue recording 58 menit, brother. Dan gak dapet. Mungkin gue telat kali ya bangunnya ya. Jadi mungkin pada saat hujan besarnya itu gue gak mancing. Mungkin, aduh gimana ya, der, ya. Ada gak sih kalau misalnya besok itu kita dikasih tauin kalau misalnya besok itu hujan gitu. Apakah kita harus ngelihat aplikasi weather yang di HP kita beneran? Gua enggak tahu, brother. Gimana caranya kalau misalnya kita tahu besok itu bakal hujan, brother? I don't know, man. Kalau misalnya besok hujan kan gua bisa tahu, gua harus bangun jam sekian biar kita langsung mancing dapetin ikan Coca-Cola, brother, ya. Jadi ya, begitu ya, brother. Semoga kalian terhibur ngelihat gua apes lagi ya. Si best is always the best, brother. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe seperti biasa, brother. Dan juga klik tombol notifikasi biar kalian selalu up to date, brother, oke? Nanti malam kalau misalnya gua sempat live streaming, kita live streaming lagi, kita cari ikan Coca-Cola lagi, brother, oke? Jadi bantu gua untuk mendapatkan ikan Coca-Cola ini. Kuelakan, brother, nama aslinya. Oke. Jadi begitu aja untuk episode ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Stay tune terus channel gua, oke? Bye-bye.